Guys, jadi aku mau bikin sebuah eksperimen yang kayak tahu gejrot, tapi ini buat empe-empe. Nah, ini aku pakai cabai setan 3, terus bawang merah sama bawang putih 1 aja, soalnya ini bawang putihnya cutting ya. Aku tambahin garam sedikit aja, guys. Kebanyakan, takut mau nikah nanti. Untuk menetralkan rasanya, aku tambahin gula ya, biar nggak asin banget gitu, guys. Aku tambahin gula, sedikit-sedikit aja, jangan banyak. Segini udahlah ya. Nah, terus saatnya diulek-ulek. Kita ulek, guys. Ulek dulu ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, selanjutnya kita masukin cukonya. Oke. Nah, kayak gini dimasukin aja, guys, dituang. Tuang sampai dia sesuai takaran aja ya. Nah, segini lah udah. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk, kita satukan gitu, kayak jatuhnya seperti ini ya. Tahu gejrot, tapi tahu gejrot pakai cabai rawit hijau ya kayaknya ya. Nah, udah jadi deh, guys. Nah, ini pempeknya sudah digoreng juga, guys. Kita memilih untuk gosong biar garing. Oke, guys, kita cobain dulu untuk kuahnya. Kayak ada sensasi perbumbuan ya, sama pakai bumbu sih. Guys, enak pokoknya ini. Bumbu racikan Ibu Diah asli Banten, dicampur empek-empek dari Ibu Susi, enak banget.